Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Ringkas 10 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Malaysia akan terus menjadi destinasi utama pelaburan asing walaupun ekonomi dunia masih mengalami kelembapan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berpandangan keutuhan kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan antara daya tarik penarik utama selain ekosistem negara yang sangat kondusif untuk para pelabur. Perdana Menteri sebelum ini menegaskan Malaysia perlu bersiap sedia dengan semua prasarana, infrastruktur serta sumber tenaga tempatan. Ini kerana kerancakan pelaburan ke Malaysia dilihat semakin pesat. Orang ramai dinasihat untuk terus berwaspada dengan mengambil langkah berjaga-jaga semasa meraihkan Aidilfitri susulan peningkatan kes COVID-19. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, Datuk Dr. Asmayani Khalid berkata, meskipun tiada SOP khas dilaksanakan, setiap individu perlu mengambil tanggungjawab untuk mengamalkan langkah pencegahan kendiri. Antaranya kerap membasuh tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal ketika melakukan kunjungan raya. Dalam padi itu, tol percuma bagi semua jenis kelas kenderaan di 33 lebuh raya seluruh negara bersempena Aidilfitri yang bermula 19 April lalu telah berakhir Jumaat lepas. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dalam satu kenyataan memaklumkan tol percuma seterusnya diberikan esok. Sehubungan itu, pengguna diminta memastikan baki kad touch and go dan e-wallet mencukupi sebelum memasuki lebuh raya. Sukan Pemanah Negara Muhammad Juwaidi Marzuki merangkul dua pingat gangsa pada kejohanan Piala Dunia Pemanah peringkat 1 di Antalya, Turki. Masing-masing dalam kategori compound, individu lelaki dan campuran bersama Fatin Nur Fatih Ahmad Saleh. Atlet berusia 32 tahun itu mengakui teruja dengan pencapaian yang dilakarkan, terutama apabila berpeluang bersaing sengit dalam acara akhir dengan pemanah terkemuka dunia. Dalam kategori campuran, gandingan Juwaidi Fatin Nur Fatihah membawa pulang gangsa selepas menewaskan wakil Itali Marco Bruno Elisa Runa dengan mata 19-18. Atlet di ranking ke-161 dunia itu kemudian menambah kilauan gangsa setelah mengecewakan pemanah nombor 1 dunia dari Belanda Mike Schlesser 148-146. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.